Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube. Kalau kalian punya mobil Sigra atau Calya dan perlu setel kopling, tidak perlu ke bengkel. Bagaimana caranya? Simak terus videonya ya. Biasanya namanya kopling pasti akan mempunyai tingkat ketebalan atau semakin dipakai akan semakin menurun. Dan di situ kita perlu untuk menyetelnya agar setelannya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk tipe Sigra atau Calya, Sigra dan Calya, Anda tidak perlu untuk ke bengkel. Jadi akan saya tunjukkan bagaimana caranya untuk melakukan setel kopling. Ya, simak terus ya. Jadi yang pertama kita buka di bagian pembuka kap mesin bagian sini, tarik aja. Nah, buka ya. Langsung buka kap mesinnya. Kemudian kalian buka kap mesinnya ya. Caranya tinggal ini di bagian logonya ya. Masukkan jari kalian ke dalam. Kemudian tarik ke atas. Kayak gitu ya. Nah, tarik, buka. Gitu. Kemudian sandarkan dulu ya. Oke. Oke. Nah, cara penyetelannya di bagian sebelah sini. Itu di bagian saya fokuskan dulu. Nah, di situ ada ini yang bagian ujung situ. Nah, saya masuk lewat sini. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, ini ada putaran. Ya, kita coba putar dulu ya. Jadi kalau kita putarkan ke sebelah atau searah dengan jarum jam, berarti pedal kopling akan naik ke atas dan free play-nya semakin kecil. Dan kalau kita ingin memendekkannya, caranya berlawanan dengan arah jarum jam. Nanti free play kopling akan semakin besar. Seperti itu. Ya, gampang sekali ya teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.